Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribunmadura.com. Tribuners, kali ini saya bersama dengan Bapak Bupati Pamekasan, Haji Badru Tamam SPSSI. Beliau merupakan Bupati Muda Pamekasan. Nah, Tribuners, topik yang akan saya bahas kali ini mengenai program prioritas Bupati Pamekasan selama 5 tahun kepemimpinan beliau. Sebelumnya, saya akan menyapa dulu Bapak Bupati. Bapak Bupati, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Bapak Bupati, sudah 2 tahun lebih ya memimpin Kabupaten Pamekasan menjadi seorang bupati. Program prioritas apa nih yang sudah berjalan dan yang sedang dijalankan saat ini? Ya, pertama saya sampaikan terima kasih untuk Tribun ya, yang mau menjadi bagian dari sejarah perjalanan kepemimpinan saya selama 2 tahun 2 bulan ya, menjadi bupati di Kabupaten Pamekasan. Menjadi pemimpin itu membutuhkan energi ekstra untuk bisa melakukan perubahan besar. 6 bulan pertama kepemimpinan saya menyusun LPJMD, terus kemudian setelah LPJMD selesai dibahas, ditetapkan, baru kemudian dijalankan. Ada 5 prioritas utama yang kita jalankan. Dari 5 prioritas utama itu, alhamdulillah keseluruhannya melebihi target yang kita capai. Yang pertama adalah di bidang pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga infrastruktur, yang keempat ekonomi, yang kelima reformasi birokrasi. Tidak ada yang nomor 2 dari 5 prioritas ini, karena keseluruhannya kita jadikan nomor 1. Semuanya utama, semuanya penting, semuanya tidak ada yang nomor 2. Iya. Nah, di bidang reformasi birokrasi, sedari awal saya berkomitmen bahwa tidak mungkin ada perubahan luar biasa kalau cara kita biasa. Perubahan luar biasa itu mesti berangkat dari cara yang luar biasa. Cara luar biasa yang kita lakukan di bidang reformasi birokrasi adalah merubah cara kerja aparatur sipil. Kita memberikan tunjangan pendapatan untuk aparatur sipil. Kita juga tidak hanya memberi tunjangan, tetapi tunjangan ini berdasarkan indikator. Indikator yang pertama adalah kehadiran, yang kedua inovasi, yang ketiga kinerja. Nah, dari 3 indikator itu kita dorong bagaimana aparatur sipil kita semakin produktif. Aparatur sipil kita bukan hanya sekedar hadir, tetapi bekerja maksimal untuk bisa mendorong percepatan pembangunan. Alhamdulillah, di sebelum 100 hari pertama kita sudah punya mall pelayanan publik yang dibangun oleh pemerintah kabupaten untuk mempermudah layanan yang cepat, profesional, excellent kepada seluruh elemen masyarakat. Baru kemudian kita melakukan branding promosi batik dengan seluruh kendaraan di sini dibatik semua. Kedua, program ini mendapatkan apresiasi penghargaan dari Museum Rekor. Baru kemudian di sektor pendidikan. Kenapa pendidikan menjadi bagian dari syarat yang utama yang kita lakukan? Karena investasi masa depan ini yang mau kita dorong adalah sumber daya yang berdaya saing, generasi Pamekasan yang bisa mendorong kemakmuran kesejahteraan dengan beberapa pendekatan. Guru kita upgrade, manajemen pendidikan kita upgrade, kita perbaiki. Baru kemudian sebagian dari yang idle dari bidang pendidikan adalah mendorong aparatur sipil kita untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S2. Tujuannya adalah sumber daya aparatur. Baru kemudian yang kedua adalah pendidikan beasiswa. Beasiswa untuk orang tidak mampu, khususnya santri yang kita kerjasamakan dengan pesantren-pesantren. Tahun ini ada 1.620 yang sudah kita kirim ke pesantren. Yang mau menghafalkan Al-Quran kita kirim pesantren. Orang-orang yang mau berprestasi kita kerjasamakan di pesantren. Kenapa dengan pesantren? Karena di kabupaten ini ada 333 pesantren. Dari 330 pesantren itu ada pesantren mitra yang kita kerjasama. Yang mau berprestasi, mau menghafalkan Al-Quran kita kirim ke pesantren. Orientasinya adalah karena pesantren itu, santri itu melatih kesederhanaan, melatih keikhlasan, melatih kerja jujur, melatih bekerja sungguh-sungguh.
dan memiliki integritas. Dari santri yang kita kirim ke pesantren mitra itu, orientasinya adalah menjadi generasi masa depan yang amaliyah diniahnya bagus, moralitasnya bagus, integritasnya bagus, memiliki kejujuran dan bekerja sungguh-sungguh. Baru kemudian di 2021 akan kita tambah lagi beasiswa ini. Kita bekerja sama dengan universitas-universitas bergengsi di Jawa Timur. Kita dorong bagaimana caranya orang tidak mampu suatu saat bisa jadi dokter. Kita juga dorong orang-orang, anak-anak muda kita untuk bisa menjadi generasi hebat. Kita juga akan kerjasama dengan beberapa universitas. Syukur alhamdulillah jika kemudian ada yang jadi, yang lulus di Akpol, ada yang lulus di Akmil, ada yang lulus di PTN, ada yang lulus di STAN, dan beberapa universitas kedinasan yang lain yang orientasinya semangatnya adalah mengantarkan generasi biasa menjadi generasi luar biasa. Di bidang ekonomi, alhamdulillah kita sudah melatih beberapa orang dengan program wirausaha baru yang berpondasikan desa tematik sesuai dengan potensi ekonomi yang mau dikembangkan di desa-desa. Siap. Nah, kita latih orangnya, kita bantu alatnya, kita bantu modalnya dengan skema dana channeling dari pemerintah dikerjasamakan dengan bank UMKM. Orang bisa pinjam ke bank UMKM dengan bunga 0%. Cukup membayar administrasi saja setiap tahun untuk modal produksi. Baru kemudian setelah itu pasarnya kita bantu juga yang offline dan online. Yang offline kita kerjasama dengan kita akan bentuk semacam wamiramat wirausaha milik rakyat, toko wirausaha milik rakyat yang semacam toko modern. Baru kemudian yang online kita akan bekerja sama dengan beberapa toko online yang lain. Di samping kita juga untuk menjaga atmosfer semangat menjadi pengusaha itu, kita punya Millennial Talent Hub. Baru saja kita ini mengadakan pertemuan dengan teman-teman Kimbara dan beberapa BUMN dan BUMD untuk mendorong KSR bekerja sama dengan pemerintah. Dorong bagaimana seluruh kekuatan, seluruh daya, seluruh potensi ini mendukung dan bersama-sama mensukseskan wirausaha baru. Baru kemudian yang keempat adalah infrastruktur, infrastruktur yang berkeadilan. Yang kelima baru kemudian kesehatan. Kita upgrade layanan di puskesmas, di rumah sakit. Mulai dari pintu awal datang ke puskesmas dan rumah sakit, memastikan disambut dengan sapa, senyum yang ramah, dan pelayanan yang simpatik dan profesional. Di samping juga kita punya program Pamekasan Call Care. Pamekasan Call Care itu memberikan layanan yang excellent di bidang kesehatan. Semua tempat publik sekarang sudah kita tempeli banner-banner, sudah publikasi banner. Anda mau konsultasi, Anda mau minta antar jemput, tinggal nomor telepon itu deh. Untuk dijemput oleh mobil sigap yang sudah ada di desa-desa. Keseluruhannya itu kita dorong bagaimana Pamekasan ini pemerintahannya excellent, bagaimana masyarakatnya hidup, ekonominya tumbuh di masing-masing desa. Karena kalau daya beli masyarakat bagus, maka ini menjadi indikator bagi indeks pembangunan manusia. Badannya sehat, pendidikannya bagus, daya belinya bagus. Kalau tiga sektor ini sudah kita dapatkan, Pamekasan dengan sendirinya sudah hebat. Kenapa hebat? Karena dorongan pembangunan kita ini kita dorong di desa-desa. Bahkan tema hari jadi tahun 2020 ini Pamekasan Reborn, Pamekasan lahir kembali, Pamekasan bangkit kembali, Pamekasan memiliki spirit baru, desaku makmur, Pamekasan hebat. Desa yang makmur itu kita dorong untuk bisa seluruh sektor pembangunan itu berangkatnya dari bawah. Tidak top down tapi bottom up. Dari bawah dirumuskan menjadi kegiatan, menjadi program, menjadi gerakan. Nah, di 2021 ini kita juga akan dorong beberapa model pendekatan yang lain. Di sektor pertanian, kita sedang mengalukan pengkajian lebih detail lagi tentang kemungkinan kita
mengurangi biaya produksi petani. Nah, di sektor ini apa saja biaya produksi petani itu apa saja? Ada tiga. Yang pertama, pengeluaran biaya untuk menggarap tanah, sawah. Yang kedua, pupuk atau benih. Yang kedua benih, yang ketiga pupuk. Jika tiga sektor ini ada kebijakan dari pemerintah, pupuknya bisa dibuat gratis, garap sawahnya bisa gratis, bibitnya gratis, maka yang diperoleh dari pertanian itu akan hanya wungkul utuh diterima petani. Nah, sedang kita diskusikan itu tentang kemungkinan mengurangi biaya produksi pertanian. Nah, kalau kemudian biaya produksi pertanian sudah ada rumusannya, sudah cukup anggarannya, maka dengan sendirinya petani yang bekerja di sawahnya itu, ya, dia akan mendapatkan pendapatan utuh dari sektor pertanian. Oke. Cara-cara begini ini sedang kita rumuskan, yang orientasi keseluruhannya adalah masyarakat berdaya, masyarakat sejahtera, WUB-nya jalan, layanan kesehatannya jalan, beasiswanya jalan, pemerintahannya melayani dengan sepenuh hati dan cepat. Oke. Gitu deh. Iya. Pak, untuk target beasiswa yang akan diberikan kepada santri, berapa banyak, Pak? Sebenarnya tahun ini target kita, tahun 2020 targetnya 2000. Tetapi tidak terserap semua karena sosialisasi kita yang tidak masif. Kenapa sosialisasinya belum sangat masif? Iya. Karena kemarin terhalang oleh pandemi. Pandemi begitu. Oh. Kita belum bisa masif banget sosialisasi karena pandemi. Nah, di 2021 ini kita akan lebih masifkan lagi sosialisasi. Akan kita dorong bagaimana semua orang bisa mendengar tentang program ini. Terus kemudian di 2021 juga akan kita dorong tentang WUB yang lebih masif lagi, sehingga orang akan berikhtiar untuk bisa memproduksi mulai dari makanan sampai kebutuhan-kebutuhan yang lain. Harapan saya, sepatu yang saya pakai, sepatu yang dipakai oleh anak-anak yang sekolah, adik-adik kita yang sekolah, sepatu yang dipakai oleh seluruh elemen masyarakat itu cukup diproduksi oleh masyarakat dan dipakai oleh kita. Okay. Ada 840.000 penduduk di Kabupaten Pamekasan. Ada 430.000 perempuan. Ada 410.000 laki-laki. 410.000 sekian ya. Kalau sepatunya semuanya, sandalnya semuanya itu membelinya dari produksi IKM kita, maka di situ akan ada perputaran uang yang masih. Terus kemudian syukur alhamdulillah kalau tas yang dipakai oleh kita dan anak-anak sekolah kita juga diproduksi oleh IKM-IKM yang sudah ikut WUB. Iya. Syukur alhamdulillah juga kalau kemudian jilbab mukenah yang dipakai oleh ibu-ibu kita itu, para muslimat, para perempuan yang di kabupaten ini juga diproduksi oleh IKM yang ada di Kabupaten Pamekasan. Obsesi saya suatu saat ada kampung jilbab, ada kampung mukenah, ada kampung sandal, ada kampung camilan. Dan alhamdulillah juga Himbara dan perbankan yang lain siap mendukung untuk suksesnya ini. Siap. Oke. Saat ini WUB yang sedang dilatih ada berapa, Pak? Dan ada berapa produk yang sudah, artinya sudah selesai dan siap dijual belikan di masyarakat? Yang pertama makanan ringan, baru kemudian jajanan, itu sudah dilatih semua, baru kemudian garmen, baju, ada baju perempuan, jilbab sudah dilatih, terus kemudian sokok, sepatu, sandal, dan beberapa yang banyak makanan ya. Iya. Ada sekitar 400 ya, 400 paket pelatihan dengan model yang berbeda-beda, dengan anggota yang berbeda, karena kan harus berkelompok. Nah, harapan keseluruhan yang kemarin ditarget itu ada 2000 sekian ya yang dilatih. Nah, termasuk ada pelatihan pemasaran online kemarin, ada pelatihan packaging, ada pelatihan membuat kerupuk dengan sekian rasa yang berbeda-beda. Nah, keseluruhannya itulah yang nanti akan dijual di wirausaha milik rakyat, MAT, Pak Miramat itu.
itulah yang sedang kita mau lakukan. Tujuan akhirnya adalah masyarakat makmur, dan makmurnya itu dimulai dari bawah. Iya. Itu. Kemungkinan nanti tahun 2021 toko milik rakyat itu dibangun ya Pak ya? Ya, jadi bukan dibangun, itu toko milik rakyat yang kita kerjasama. Hmm, iya. Jadi toko milik rakyat, tetapi manajemennya, terus interior dan suasananya itu seperti toko modern. Oke, ini Pak, kalau saya menganalisa itu Pak Bupati sangat peduli sekali dengan orang yang tidak mampu, dan tapi mereka memiliki semangat untuk mengampu pendidikan begitu Pak ya. Mungkin Pak Bupati memiliki kisah kelam mungkin dulu sehingga sangat peduli kepada anak-anak desa yang tidak mampu tapi pengen bersekolah begitu. Apa Pak yang motivasi yang mendorong sampean sehingga sangat peduli kepada mereka sehingga memberikan beasiswa sebanyak 2000 itu Pak? Tasarruful imam alar ra'iyah manutun bil maslahah. Prinsip kepemimpinan yang saya pegang adalah kebijakan yang memberikan outcome atau maslahah yang luar biasa kepada masyarakat. Nah, saya juga pernah baca tulisannya Pak Zawawi Imron. Pak Zawawi Imron bercerita menulis artikel yang menginspirasi saya tentang daun kelor. Kelor, sebelum ada penelitian yang masif tentang daun kelor, kelor itu bahasanya Zawawi Imron sejenis daun yang tidak sangat terhormat. Iya. Atau tidak terhormat, biasa-biasa, seperti daun biasa. Oleh masyarakat desa dijadikan sayuran, kuah, tambahan kuah untuk dikonsumsi. Kadang makanannya sapi. Kadang juga di beberapa desa tertentu daun kelor itu untuk mandinya jenazah, sabun mandi jenazah. Betul. Samping juga beberapa hal yang lain. Setelah melakukan penelitian yang bagus, komprehensif, akhirnya kelor ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Ada yang menyebut kelor ini hasil penelitiannya bisa menyembuhkan kanker. Kelor ini juga bisa membangun imun tubuh, bisa menciptakan daya tahan tubuh. Akhirnya kelor ini sekarang diekspor, dan ekstrak kelor itu sudah ada di mejanya orang-orang kaya. Baru kemudian Zawawi Imron bercerita juga di tulisannya itu bahwa kita sedang mencari generasi kelor. Orang biasa, hidup di desa, tetapi suatu saat menjadi orang sukses dan membanggakan. Sebagian dari ikhtiar pemerintahan saya adalah menjadikan, saya berkeyakinan bahwa di desa itu banyak orang pintar, orang cerdas. Betul. Yang karena tidak memiliki akses informasi yang cukup, tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, akhirnya anugerah kecerdasan itu tidak tersalurkan dengan baik. Saya sedang mencari generasi kelor, orang biasa yang suatu saat menjadi orang luar biasa. Saya sedang berusaha bagaimana caranya orang yang dari keluarga biasa-biasa, syukur alhamdulillah, ketika menjadi dokter itu bisa membantu tetangganya yang tidak mampu. Syukur alhamdulillah suatu saat mudah-mudahan yang masuk di Akpol jadi jenderal dengan ketulusan, trust, pondasi amaliyah, diniyah yang rahmatan lil alamin, bisa menginspirasi generasi yang lain. Dan ketika diberi kesempatan mengabdi kepada negara, sadar akan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga membantu orang lain untuk bisa menjadi penerus perjuangan yang dilakukan. Ketika menjadi ASN, menjadi pengusaha, terus membantu yang lain. Dengan membantu yang lain, akhirnya
kehidupan kita ini memiliki manfaat luar biasa kepada seluruh elemen masyarakat. Ini dari hati yang paling dalam. Bahasa yang sederhana begini. Ingin menjadikan burung emprit menjadi burung elang. Biar tidak seterusnya emprit menjadi emprit, emprit menjadi elang. Karena zaman ini modern, zaman yang memerlukan kecepatan, itu membutuhkan sumber daya yang hebat. Ada tiga syarat utama generasi hebat masa depan. Yang pertama, yang bisa dipercaya, yang memiliki trust. Yang kedua, yang mau memiliki sumber daya yang inovatif dan kreatif. Yang ketiga, mau cepat dalam melakukan akselerasi. Saya yakin orang tidak akan bersahabat, berteman, atau menjadikan orang yang tidak jujur sebagai staf. Orang yang tidak amanah dijadikan mitra. Karenanya jujur itu menjadi bagian dari syarat utama orang akan bekerja sama dengan orang. Dan sifat jujur ini perlu dilatih sejak kecil. Perlu didorong, diajarkan tentang nilai-nilai kejujuran dan kesalehan. Baru kemudian sumber daya. Sumber daya yang bagus itu adalah sumber daya orang yang selalu dilatih. Orang pada hakikatnya itu tidak ada yang bodoh. Hanya membutuhkan guru yang tahu tentang potensi yang dimiliki. Baru kemudian mau berinovasi, berkreasi, dan cepat dalam melakukan akselerasi. Tugas negara adalah menciptakan sumber daya ini. Saya sebagai pemimpin di kabupaten, negara di tingkat kabupaten, maka harus berkomitmen mendorong bagaimana generasi kelor ini bisa tumbuh menjadi generasi yang membanggakan orang desa, dari keturunan orang biasa, tetapi menjadi pemimpin yang membanggakan semua orang. Dan ketika menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi orang sukses, itu tetap sadar bahwa dia tetap menginjak tanah, sadar berangkatnya dari mana, dan setelah itu membantu yang lain. Luar biasa. Pak, terakhir ini Pak, sebagai diskusi penutup, berikan motivasi kepada para generasi kelor nih, yang saat ini sedang generasi emprit. Iya, generasi emprit yang saat ini sedang mengenyam pendidikan atau yang saat akan mengenyam pendidikan, supaya mereka lebih semangat lagi dalam belajar, Pak. Silakan Pak, berikan motivasi Pak. Saya berpikir begini, tidak ada orang luar biasa berangkat dari kerja biasa-biasa. Tidak ada hasil yang hebat tanpa sungguh-sungguh bekerja, belajar, dan mau menyerap ilmu pengetahuan. Hari ini kita bertemu dengan zaman di mana kita semua dituntut untuk memiliki sumber daya yang bagus, memiliki kejujuran, trust, dan tingkat inovasi yang bagus, dan kreasi yang bagus, serta kecepatan dalam bekerja. Terima kasih jika seluruh anak-anak muda di Pamekasan, di Madura, di Jawa Timur, dan Indonesia mau menjadi generasi luar biasa dengan belajar sungguh-sungguh dan mau anti mainstream, out of the box dalam melakukan beberapa hal yang inovatif dan kreatif. Saya teringat dulu ceritanya tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 90-an tentang mobil warna putih. Semua mobil warna putih lebih murah harganya karena dianggap ambulan. Semua rumah sakit warna putih, rumah yang warna putih oleh orang disebut puskesmas. Baru kemudian dengan strategi defisien positif, mengerjakan sesuatu di luar mainstream atau yang anti mainstream, yang tidak sama, yang tidak umum tetapi positif, akhirnya rumah sakit dirubah warnanya tidak putih, beberapa kendaraan ambulan dirubah tidak warna putih, yeah, ditempeli stiker. Setelah itu produsen mobil membuat warna putih limited edition. Sekarang
orang mau beli sepeda motor warna putih inden. Iya. Yang tahun 90-an warna putih dianggap lebih murah dari atau dibeli lebih murah dari mobil yang warna lain. Artinya inovasi, kreasi yang out of the box tapi positif itu diperlukan oleh kita semua untuk mendapatkan satu model cara yang luar biasa dan membuat semua kita merasa bangga atas langkah luar biasa yang kita lakukan. Yang terakhir sekali, ayo bareng-bareng kita ini menjadi generasi hebat dengan bekerja luar biasa, belajar luar biasa, sungguh-sungguh, konsisten, jujur untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi agama kita, bagi NKRI yang kita cintai. Siap. Terima kasih Pak Bupati waktunya. Ya. Sangat menginspirasi sekali Pak Bupati ya, 5 program prioritas yang sudah jenengan sampaikan tadi, semoga tercapai dengan baik Pak Bupati. Amin, ya. Semoga Pamekasan menjadi kota Pamekasan hebat seperti yang diciptakan oleh Bupati, dan generasi mudanya bisa menjadi generasi kelor seperti yang diinginkan oleh Pak Bupati begitu. Generasi empet yang jadi Garuda. Iya, betul. Terima kasih Pak Bupati. Ya. Sekian Tribuners topik perbincangan kita dengan Bupati Pamekasan. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya, tentunya bersama saya dengan Kusmanto Ferdian. Saya undur diri Pak Bupati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.